Halo broku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini di Zuka 92 ya. Tentunya kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cuan dari program Digipos saja. Programnya ini terdiri dari dua ya bosku. Untuk yang paling atas itu cuan combo sakti, dapatkan cuan hingga 6.000, periodenya tanggal 1 hingga 30 September kalau yang combo sakti. Dan lalu untuk Gaspol New IME atau pelanggan baru di bawah maksimal itu 6 bulan tidak memakai ini, minimal 6 bulan ya maksud saya, itu dapat poin 5.000. Semua poin itu berupa bintang ya bosku, bukan berupa saldo langsung, jadi berupa bintang atau bukan berupa uang. Nah, seperti apa mekanismenya? Yuk kita langsung aja login dulu di aplikasinya Digipos aja. Jangan skip video ini agar kalian tidak salah paham untuk memahaminya. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya sudah masuk di aplikasi Digipos aja dari Telkomsel. Nah, kita langsung masuk di cuan combo sakti, dapatkan cuan hingga Rp6.000. Oke, ini di tampilan ini kita klik ya. Nah, cuan combo sakti 1 September 2021, combo sakti unlimited. Nah, ini Q&A-nya ya. Di mana outlet dapat mengakses paket cuan combo sakti? Ya, di menu data lalu pilih menu ijo-ijo. Nah, seperti kemarin sudah saya kasih contoh nomornya setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang dapat internet sakti, ada yang dapat combo sakti gitu ya. Jadi ini yang dapat adalah combo sakti. Kita scroll ke bawah, lalu bagaimana menemukan ijo-ijo combo sakti tidak muncul. Nah, jika pelanggan tidak mendapatkan combo sakti, maka menu ijo-ijo tidak muncul. Berarti tidak mendapatkan kesempatan mengikuti program ini ya. Nah, ini siapa saja yang dapat mengikuti program cuan combo sakti ini? Nah, semua outlet yang terdapat di Digipos di kota mana program tersebut dapat mengikuti program ini. Jadi kota-kota tertentu yang dapat program ini ya teman-teman. Oke, langsung kita insentifnya dapat berapa. Ini di bawah sendiri, combo sakti 9.000 dapat insentif 2.000 ya, berupa bintang ya. Lalu 24.000 dapat 2.000. Ini pasti masuk ya. Ini pasti masuk. Dan seterusnya bawah sendiri, combo sakti 122.000 baru dapat insentif 6.000 atau minimal 102.000 harga combo saktinya, insentif dapat 6.000 ya. Itu maksimal insentif yang diberikan dari Digipos dari Telkomsel. Mantap ya bro ya. Ini sebetulnya daftar sendiri bisa menggunakan pulsa, namun kita harga jualnya sama kalau dia beli pulsa aja bos. Jadi biar mereka mau langsung isi ulang, kita masih dapat rewardnya. Oke, untuk satunya yaitu Gaspol New IME ya, dapatkan cuan hingga 5.000. Ini programnya, saya ulangi lagi, kalau yang ini combo sakti berakhirnya sampai 30 September. Kalau yang ini New IME adalah tanggal 1 hingga 15 September. Jadi pertengahan bulan sudah habis. Kita klik dulu. Nah, apa sih program New IME itu? Jadi intinya di sini adalah bagi pelanggan yang pelanggan baru yang benar-benar HP-nya itu belum sama sekali menggunakan kartu Telkomsel, jadi dianggap new IME ya. Nah, ini Telkomsel minimal 6 bulan terakhir. Jadi selama 6 bulan terakhir ini HP-nya itu tidak pernah dibuat untuk data atau isi ulang atau kartu dari Telkomsel. Total insentifnya ini adalah 5.000. Ini tahap 1, jadi total insentif 5.000 terdiri dari tahap 1 500 masuknya ya, masuk 500 setelah sukses pembelian paket perdana di New IME ya. Tahap keduanya 4.500 setelah tercatat ada penggunaan data pelanggan maksimal 7 hari dari tanggal transaksi. Nah, jadi setelah pelanggan itu menggunakan selama seminggu itu baru dapat 4.500 bosku. Jadi totalnya 5.000 ya. Jadi ini insentifnya juga berupa bintang. Poinnya berupa bintang. Oke,
Yang belum daftar silahkan mendaftar terlebih dahulu ya. Saya kasih contoh seperti ini loh, hijau-hijau bosku. Nomor saya ya. Nah, hijau-hijaunya seperti ini. Nah, seperti ini loh bosku, penawaran terbaik Extra Bintang. Oke. Nah, seperti ini internet saktinya. Oke, silahkan daftar terlebih dahulu di salesnya Telkomsel atau distributor Telkomsel di kota kalian untuk mendapatkan program seperti ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.